Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الحمد لله segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Marilah kita senantiasa menjadi orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan hari ini adalah bagian pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kita menjaga kesehatan kita, bukan karena kita berusaha atas segala kemampuan kita. Tapi semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, dalam ayat yang saya bacakan tadi di awal, dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Pemirsa, dalam kehidupan dan kematian adalah ada dalam sebuah ujian. Kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah kehidupan yang pendek dari seluruh kehidupan yang ada. Karena dalam kehidupan di dunia ini ada sebuah kematian. Dan kehidupan kematian itu Allah ada bagian dari kita untuk menguji mana di antara kita yang bisa menunjukkan amal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang pendek yang harus kita isi dengan sesuatu yang luar biasa. Islam memberikan solusinya, yaitu dengan apa? Dengan amal yang terbaik atau ahsanu amala. Bagaimana sesuatu yang kita lakukan ini, amalan-amalan yang kita lakukan hari ini menjadi amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa seperti apa? Amalan yang luar biasa, amalan unggulan, yang bagaimana itu menjadi amalan yang bisa kita wariskan. Amalan yang tidak terputus, yang terus senantiasa bisa dilakukan oleh orang lain, bisa dicontoh oleh orang lain. Kadangkala kita seringkali berpikir kita melakukan amalan itu sekedarnya, karena kita berpikir masih ada hari esok, kita masih berpikir kita masih bisa melakukan lusa atau nanti. Padahal kita tidak tahu kapan usia kita akan berakhir. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim harus senantiasa memberikan amalan terbaik pada hari itu juga. Amalan kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan segala kemampuan yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu amalan itu setengah-setengah. Karena kita merasa bahwa hidup kita masih cukup lama untuk kita lakukan atau kita ulang hari esok. Karena kita merasa bahwa apa sih yang kita lakukan? Mungkin hanya sekecil dari ribuan amal-amal yang dilakukan oleh seorang mukmin. Tapi jangan kita kecilkan amalan-amalan kita. Sekecil apapun, ketika kita
berikan dengan sepenuh hati, kita berikan dengan segala jiwa dan raga, maka itu akan menjadi sebuah amalan yang terbaik. Tapi ingat, ada dua syarat agar amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Bagaimana amalan yang kita lakukan senantiasa kita jaga keikhlasannya. Jangan sampai kemudian amalan yang kita lakukan karena ini, karena itu. Bukan karena Allah. Jangan sampai kemudian niat di awal kita sudah bagus, kemudian tidak kita jaga. Di tengah jalan kemudian ada sesuatu yang menggiurkan dalam dunia ini, kemudian kita berbelok arah. Jangan sampai kemudian di awal sudah kita ikhlaskan, di dalam perjalanan amal kita ikhlaskan, tapi di akhir kemudian ada niatan-niatan yang lain atas apa yang kita lakukan. Maka kita harus selalu menjaga keikhlasan kita kepada Allah SWT. Dan yang kedua adalah dengan ittiba Rasul. Mengikuti Rasul. Amalan yang kita lakukan harus senantiasa mengikuti Rasul. Sesuai dengan syariat yang Allah berikan pada kita. Jangan kemudian kita lakukan, kemudian kita menghajar ketentuan-ketentuan yang Allah berikan pada kita. Kita merusak apa yang sudah Rasulullah SAW teladankan pada kita. Karena semua amal yang tidak ada contohnya atau tidak sesuai dengan syariat, maka akan tertolak. Sebab itu, mari mulai dari sekarang, senantiasa kita lakukan amalan-amalan terbaik kita. Ahsanu amal. Allah akan melihat mana di antara kita yang lebih baik amalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.